informasi dari teman-teman kita di Semangat Baru Motor. Di depan kita ini udah ada satu unit motor Versa injeksi. Ini tahunnya 2017. Ini udah di custom jadi scrambler. Jadi ini konsepnya sih full black, jadi biar sangar gitu ya. Untuk ubahannya sih kita mulai dari depan. Jadi untuk bagian depannya ini suspensinya sudah diganti sama suspensi. Ini sok pisaunya original ya, jadi asli. Kalipernya masih pakai asli. Ini piringannya diganti yang ukuran besar. Velgnya pakai velg 300, 3 in. Bannya pakai 120/80 Swallow Enduro. Spakbor kita custom sama bracketnya. Bracket lampu ini di custom, lampunya pakai Daymaker Follow Ring. Ini diameternya 5,75. Jadi dia untuk lampu sen variasi. Kita ke atas. Untuk setang kita pakai setang fat bar. Speedometer speedo digital gede. Untuk hand grip ini pakai hand grip AC, ini Bidwell. Ini spionnya spion CNC ya. Untuk handle ini pakai handle Scarlett variasi, ini fungsi LC depan belakang ya. Untuk tangki kita pakai tangki custom. Ini tangki custom untuk motor Versa injeksi, jadi full pompnya nggak usah di custom. Tutup tangki kita pakai variasi, ini custom, jadi tanpa copot filter ya, filternya masih tetap terpasang. Untuk jok ini bisa buat boncengan berdua, ini bahannya kulit. Spakbor belakang ini custom, velg lampu stopnya juga stop jump stel. Sennya sen variasi. Untuk velg belakang kita pakai velg Ferosi juga. Ini bannya kita pakai ban 130/80/17. Velgnya 17/350. Tromolnya tromol Versa ori. Untuk shocknya kita pakai shock Rapid GP. Ini bisa di setel untuk keras ya. Jadi tinggal di klik. Ini untuk setelan ribbonnya ini. Fast and slow. Ini slow. Knalpot kita pakai knalpot. Mesinnya masih standar, ini ada ubahan. Oke teman-teman, ini sekian review dari kita di Semangat Baru Motor. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu orderan alatnya selanjutnya ya.